Kalau bisa kalian nanti bikin perguruan tinggi di sini. Yang saya bikin perguruan tinggi yang bisa menampung anak-anak kita di sini, orang sini. Kalian nantilah yang sebagai penerusnya, yang lebih baik. Itu harapan saya, itu lebih bagus lagi. Tapi yang keadaan saya sekarang ini kayaknya ya, pertama dana, dengan usia saya yang ada ini kayaknya mungkin kecil harapan ya untuk bisa tercapai yang ingin saya inginkan seperti itu, untuk bagusnya sekolah ini. Konawe Selatan adalah salah satu kawasan yang menjadi program transmigrasi penduduk. Terletak di Sulawesi Tenggara, Konawe merupakan daerah pemekaran dari ibu kota provinsi, yaitu Kendari. Sebagian besar masyarakat Konawe Selatan, khususnya di Kecamatan Tinanggea, hidup dengan cara bertani dan pembuat batu bata merah. Setelah adanya program kelapa hibrida dari pemerintah, sebagian besar warga Tinanggea kini lebih memilih menanam kelapa. Kelapa lebih menguntungkan karena perawatan lebih mudah, masa panen berkali-kali, dan memiliki umur yang panjang. Program transmigrasi membawa penduduk baru dari berbagai daerah di Indonesia. Hal itu membuat Konawe Selatan memiliki agama kepercayaan yang beragam. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Thank you.
Imanuddin adalah salah satu potret transmigran di Tinanggea. Ia datang bersama keluarga sekitar tahun 70-an. Seperti warga lainnya, sehari-hari Imanuddin pergi ke ladang untuk bertani. Ini mulai yang buka ini, alang-alang sini nih, daerah sini nih. Kita beli-beli sedikit sini, alang-alang daerah sini. Terus ada ditanami kelapa, campur lah nanti. Ini kelapa seperti ini. Ada sana itu ada ya pohon-pohon kayu jati, campur-campuran. Sekitar tahun itu dulu. Hanya bertani, sejatinya Imanuddin adalah seorang pejuang pendidikan. Masalah pendidikan memang menjadi kerisauan utama bagi masyarakat transmigran. Sekolah yang ada terlalu jauh untuk ditempuh anak-anak mereka. Apalagi di tengah masalah ekonomi dan minimnya sarana transportasi, membuat mereka harus berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya. Hal itulah yang kemudian menjadi tekad Imanuddin berjuang membantu pendidikan. Kalau punya sekolah mungkin bisalah membantu orang yang ingin sekolah. Terutama saya ingin dulu madrasah yang orientasinya kepada agama, ingin mempertahankan seperti apa itu agama sebenarnya. Sajalah orang-orang sini, tokoh-tokoh sini untuk berdua suara, ternyata mereka menanggapi. Tahun 2007, Imanuddin bersama masyarakat mendirikan sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah Raudatul Jannah di Desa Bomba-Bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Sedulunya memang masyarakat ingin mengadakan SD, tapi kita punya prinsip bahwa utamanya dengan Pak Kiai dan semuanya, dan Pak Imanuddin, kita harus mendirikan diantaranya adalah sekolah yang bernafaskan agama, utama madrasah ibtidaiyah. Awal berdirinya MI Raudatul Jannah dihadapkan dengan berbagai masalah, terutama tidak adanya lahan, bangunan sekolah, dan tenaga pengajar. Kita di antara salah satu toko ini menyampaikan caranya mungkin kita panggil masyarakat, teman-teman, terutama ini orang di masjid-masjid sini, untuk bersuara seperti apa. Disitulah banyak orang, berarti banyak pemikiran untuk keluar ide. Akhirnya dengan kerja bakti mencari kayu, kayunya juga mencari dengan kerja bakti, didirikan kalau tidak salah tahun 2007, alhamdulillah terlaksana. Kemudian 2008 berjalannya, mulai berjalan pendidikan tersebut. Seluruhnya siap, serang, belajar depan, serang, serang, istirahat di tempat, serang. Kondisi sekolah ketika saya masuk itu masih sangat miris ya, karena masih baru 2 kelas, kemudian gurunya juga baru 1 orang, kemudian kita datang, itu semua kita pegang mata pelajaran, kemudian buku tidak ada satupun, jadi kita mencari sendiri bagaimana. Sekolah dengan dinding kayu beratap seng dan beralaskan tanah itu seolah menjadi tunas harapan bagi masyarakat desa. Hugo, salah satu siswa MI Raudatul Jannah. Ayahnya bekerja sebagai pembuat batu bata dengan penghasilan yang tak menentu.
Hidup dalam keadaan kekurangan tak menyurutkan semangat Hugo untuk terus belajar. Setiap pagi dia bersama adiknya berangkat ke sekolah dengan sepeda kecilnya. Kenapa sekolah di sini senang nggak? Senang. Kenapa? Karena banyak yang diajarin. Sukanya pelajaran apa? Matematika. Saya berterima kasih sekali kepada kepala sekolah dan para pembimbing di sekolah MI Raudatul Jannah karena kami diberi keringanan untuk bersekolah gratis. Itu bisa membantu kami sebagai orang tua kurang mampu. Melihat semangat para siswa, Imanuddin selalu bermimpi bisa membangun madrasah dengan lebih baik lagi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap. Yang keadaan saya sekarang ini kayaknya ya, pertama dana, dengan usia saya yang ada ini kayaknya mungkin kecil harapan ya untuk bisa tercapai yang saya inginkan seperti itu untuk bagusnya sekolah ya. Tahun 2016, Lembaga Kemanusiaan Dompet Duafa hadir memberikan bantuan kepada MI Raudatul Jannah melalui program Sekolah Literasi Indonesia atau SLI. Bantuan yang diberikan berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan para guru. Jadi kawan SLI adalah mitra bagi sekolah untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas budaya sekolah, dan juga kualitas literasi yang ada di MI Raudatul Jannah ini. Ada perjuangan yang sia-sia, begitulah keyakinan Imanuddin. Keyakinan itu yang kemudian menjadi wasilah bagi Raudatul Jannah ini. Terpilih sebagai satu dari 8 lokasi program Benteng Hasanah di batas negeri BNI Syariah. Bertepatan dengan ulang tahun BNI Syariah yang ke-8, BNI Syariah berharap dapat menyebarkan nilai-nilai hasanah atau kebaikan dengan membangun sarana dan fasilitas di daerah terpencil. BNI Syariah mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam penghimpunan dana wakaf melalui wakaf hasanah, yang salah satu proyeknya adalah pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Jannah ini. Hal yang sangat dibutuhkan bagi para siswa untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang baik. Jadi, bagi Anda yang ingin membantu mewujudkan pembangunan di Madrasah Raudatul Jannah, kami tunggu donasi Anda di Wakaf Hasanah BNI Syariah. Mari, Pak. Aplikasi Wakaf Hasanah merupakan aplikasi yang memudahkan umat membantu sesama. Bagaimana kebaikan dan keikhlasan itu bisa tersalur untuk kesejahteraan saudara kita di pelosok negeri? Lewat aplikasi, dapat teregistrasi sebagai hamba Allah. Kemudian memilih salah satu proyek wakaf hasanah. Lalu, masukkan nominal wakaf. Proses pun selesai ketika melakukan pembayaran.
Hari ini adalah upacara bendera. Semua siswa berkumpul mengikuti upacara dengan hikmat. Pada akhir upacara, BNI Syariah memberikan kejutan untuk anak-anak berupa bantuan perlengkapan sekolah. Kebahagiaan terpancar dari wajah-wajah baik generasi penerus bangsa itu. Sekarang sebagai bentuk apresiasi, kami BNI Syariah akan memberikan satu hadiah lagi kepada Bapak sebagai inspirator di dunia pendidikan, khususnya di bagian Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan. Silakan Bapak terima dan buka dengan semangat, ditunjukkan. BNI Baitullah Ibhasanah. Satu paket perjalanan umroh. Alhamdulillah. Imanuddin mendapat paket perjalanan umroh. Semua berkat perjuangannya membantu sesama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang berlipat. Dulu pernah katanya mau nanam jeruk. Tapi setelah tanam jeruk, jadi jeruknya, tapi untuk di dapur, untuk kebutuhan di dapur, jadi belum kesampaian. Dengan ini, bapaknya dapat hadiah ini, bersyukur sekali, enggak nyangka. Saya masa sedih, saya sedih, saya bilang saya sedih. Ya, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada BNI. Mudah-mudahan apa yang BNI buat ini bermanfaat bagi saya khususnya, dan bermanfaat juga untuk BNI Syariah, dan lebih jaya lagi ya dapat memberikan yang terbaik pada orang-orang yang mereka anggap pantas untuk mendapatkan. Kerja keras Imanuddin menanam impian, berdakwah melalui pendidikan madrasah, secara perlahan mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Tentu saja karena pendidikan adalah jembatan menuju kesejahteraan dan titik lahirnya generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia. Di tanah transmigrasi yang penuh keberagaman, Imanuddin juga senantiasa mengajarkan kepada siswanya tentang toleransi dan hidup rukun dalam perbedaan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam hasanah Bhinneka Tunggal Ika.